Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Okay, kita tap-tap like. Terima kasih yang tap-tap like, Mas Wani. Thank you. PN kalau sehari tak kata kat orang boleh jadi gila piang, Johairi Hussein kata. Tak apalah. And hari ni pun dia keluar fitnah lagi, tuan-tuan. Kan keluar fitnah lagi. Okay. Ada yang tak tahu rupanya, ya Allah, yang set up. Dia ingat dia tanya saya, siapa yang set up saya punya live TikTok, live saya selalu tetap malam ni kan, tuan-tuan. Saya bang live tetap hari, ya tetap hari. Yang selalu live, apa orang kata, yang selalu set up ni, saya sendiri set up. Tak ada orang yang set upkan untuk saya. Saya sendiri yang set up, saya sendiri yang buat, saya sendiri yang live kan, saya sendiri yang cuma adalah yang bantu untuk edit kadang-kadang. Kan, saudara yang mengedit ada. Bukan kata tak ada, yang mengeditnya ada kan. Kita pun faham siapa yang mengeditnya. Terima kasih saya ucapkan. Yang membantu LTL, Faril Aditya. Thank you. Right, thank you, thank you. Terima kasih. Hashtag Islam Tak Ayah. Terima kasih dari Petra Jaya. Nanti orang Petra Jaya, insyaAllah bagi yang berada di Petra Jaya, sudi-sudi hadir ke open house kami pada 28 hari bulan April, minggu depan hari ini. Hari ini, hari Ahad ini, 28 hari bulan April, hari Ahad, kami akan mengadakan open house di Petra Jaya, insyaAllah. Di Petra Jaya, bertempat di Jalan Semarak. Detail ada dekat Facebook saya. So boleh tengok. Assalamualaikum. Terima kasih Pesonan dan Gerata. Terima kasih juga. Terima kasih. Selamat malam Din. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terus share hashtag Islam Tak Ajar. Ada orang flag Islam Tak Ajar tu. Tak apa kan, tuan-tuan, kalau dia orang masuk, dia orang buat live ke apa kan, kita buat macam tu, Islam Tak Ajar, kata kat dia, cakap kat dia macam tu. Okey, hadir open house. Alright, Captain NCD, boleh tolong perkenalkan diri nanti eh, kalau siapa yang hadir kan, perkenalkan diri anda pada saya, insyaAllah. Yang mana dekat Petra Jaya lah, yang jauh-jauh dekat Semenanjung tu janganlah turun. Bukan dia kata jangan turun, kalau nak turun juga silakan, tapi jauhnya nak turun. Ini Petra Jaya, Kuching, Sarawak. Petra Jaya, Kuching, Sarawak dan sekitarnya lah. Kepada follower saya, terbuka, terbuka insyaAllah. Sambutan-sambutan hari raya terbuka kepada semua, insyaAllah. Alamak, terbuka kepada semua pada 28 hari bulan 4 hari Ahad ini, di mana Seng Huan Food Court Jalan Semarak, saya bukan kat dalam kedai, kat luar, ada depan dia, masa 10 pagi sehingga pukul 2 malam. Thank you, Army Arm Sankarabal. Kita jemput semua, tetapi dia adalah official daripada cabang Petra Jaya, dan kita jemput insyaAllah siapa yang berdekatan, hadir untuk memeriahkan lagi, memeriahkan lagi. Faril ada tiap. Faril datang, nanti saya datang bawa baju lebih, basuh piring. Datang, datang. Tak ada siapa yang melarang untuk tak datang. InsyaAllah datang saja kan. Tak payah basuh pinggan, tak payah. Okay, tak payah basuh pinggan, datang je. Apa yang ada, kita hidangkan. Siapa makanan yang ada, hidangkan. Siapa yang ada dekat Petra Jaya, tolong kita jemput anda untuk hadir di rumah terbuka saya pada kira-kira pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang. Di Seng Huan Food Court Jalan Semarak, Gitak, Kuching, Sarawak. Ada sedikit cabutan bertuah. Kita bagi duit raya bagi kanak-kanak 100 yang pertama lah. The first 100. Itu kita bagi duit raya untuk 100 yang pertama. Saya ni bukan menteri, bukan apa semua. Kita tak ada apa. Waalaikumsalam, Hafiz Nordin. Hafiz Nordin. Okay. Kita pun bukanlah menteri ke apa, jawatan ke sebagainya. So kita buat setakat kadar kita, bajet kita yang ada. Alright. Tak boleh dengar live, tak boleh live, tak dengar live, sorry, tak boleh tidur. Jangan. Semalam ada akak seorang tu kata, saya Is, Cik Is kata, bila Cik Is live ni, suami saya dengar, dia sampai tertidur, saya yang kena offkan. Last bila dia dengar, saya pun dengar sekali. Bagus. Kalau siapa yang ada suami atau isteri, buat kat live, letak kat tengah-tengah bantal, dua-dua boleh dengar. Senang macam tu kan. DFB suara jauh sangat. Okay, sama je. Kalau suara jauh di FB, jauhlah juga di YouTube. Saya kanak-kanak juga dapat ampau tak? Dia kanak-kanak sudah akil balik tak dapat, Faril.
Kan? Kalau akal macam kanak-kanak pun kami tak bagi. Eh? Alright, selamat raya, selamat raya. Walaus nak datang boleh tak? Dipersilakan. Oh, Walaus nak datang nanti mana tahu. Kok-kok nak datang saya, datang kat sana, cium tangan saya kan. Nangis-nangis kan, minta maaf, minta ampun dengan saya. Dialu-alukan. Ha, tapi kena mengaku dosa dululah. Kena mengaku dulu dosa dulu. Ha, InsyaAllah. Kan? Ha. Wafak apa watak aku watak wafak apa dinding tu kurafat Zoran kata yang kurafat tu engkau kan percaya sangat pada wahyu apa pada benda yang tak patut dipercayai. Is kenapa dengan tanah air tu macam na MB ni si diam je macam mana tak tahani air tu tahani air tahani air bukan tahani air aku baca tahani air tak tahu dia tak ada respon pun kan. Kepada yang terasa koyak, tak payah nak follow SOD. Buat semak je. Tak, dia macam ni goli-lili. Saya nak cerita lah pada kawan-kawan ni mana dekat TikTok dan sebagainya ni kan. Diorang ni, diorang tak suka saya. Okay? Diorang benci saya. Memang benci sebenci-bencinya. Tapi dalam hati diorang sebenarnya, kalau tak dengar live saya, diorang tak boleh, dia tak boleh rasa lena tu. Dia macam, kalau tuan-tuan dan perempuan ni mana support saya, tuan-tuan dan perempuan akan suka like, hooray, terbaik sebagainya. Tapi bagi dia orang, dia punya apa orang kata, kepuasan hati dia ialah maki saya. So either way, saya telah membantu untuk memeriahkan dan juga memberikan ketenangan jiwa. Baik sama ada yang menyokong saya ataupun yang memaki saya. Yang menyokong saya, mendoakan saya, dua-dua kita dapat pahala. Yang memaki saya dapat pahala, dia dapat dosa. So either way, kita tetap untung. Itu kelebihan orang yang sabar, tuan-tuan. Eh? Kelebihan orang yang sabar, itulah dia. So, jangan risau. Okay? So, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang satu mengenai Sanusi kata PHBN berpecah. Ha, yang ni utama. Ha, tapi kenapa? Yang itu last kali kita tengok. Namun, kita lihat PAS yang... Kenapa dilihat PAS yang mahu bersama dengan kerajaan? Madani. Ha, okay? Kita tengok yang itu. Muhyiddin kata Anwar Ibrahim bodoh. Bijak ke dia sehingga perlu ganggu hak yang di-Pertuan Agong? Okay. Afif, YB Afif, Taman Medan, langgar undang-undang Official Security Act. Kita akan tengok. Kisah Najib dan juga Raja Saudi. Zafrul mohon kebenaran betulkan affidavit Zahid. Parti PKR sudah kematian moral. Baik, kita akan lihat satu persatu perkara itu pada malam ini. Saya baru selesai meeting, apa orang kata, meeting berkenaan dengan sambutan raya tu yang saya lambat sikit, tuan-tuan. Eh. Tolong share, tuan-tuan, boleh tak? Eh? Kita tap love, kita tolong share. Eh? Tak ada orang share dekat dalam saya punya TikTok ni. Tuan-tuan penat saya buat live tetap malam. Tuan, saya tak minta balasan apapun. Tolong share je lah. Dia ada 4 orang. Terima kasih. Tapi bagi saya, terima kasih. Yang tap-tap love yang menonton pun dah kira, alhamdulillah, itu terbaik buat saya. Baik. Alright. Kita pergi kepada cerita Najib dahulu. Eh. Okay. Najib tak dedah pertemuan Raja Saudi pada 2018. Saksi. Najib Razak pada 2018 tidak memaklumkan kepada SPRM bahawa terdapat delegasi Malaysia bertemu dengan Raja Arab Saudi Abdullah Abdul Aziz pada Januari 2010, kata Pegawai Penyiasat Nur Aida Arifin. Saksi ke-49 pihak pendakwaan itu berkata, dakwaan berkenaan pertemuan itu hanya dibangkitkan dalam perbicaraan jenayah berasingan terhadap Najib 2 tahun selepas itu. Nur Aida berkata semikian dalam prosiding kes rasuah 1MDB bernilai 2.27 bilion di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini. Nur Aida merujuk kepada rakaman kenyataan diambil daripada Najib pada 2018. Dia berkata Najib hanya memberitahu dia percaya bahawa wang dimasukkan ke dalam akaun banknya sebagai derma daripada kerabat Saudi pada 2013. Semasa pemeriksaan balas oleh peguam Najib, Nur Aida berkata pada 2018 hanya Najib hanya memberitahu SPRM bahawa terdapat pertemuan bagi membuktikan bahawa wang itu didermakan. Bagaimanapun katanya, tiada perincian diberikan bahawa delegasi itu melibatkan bekas Menteri Agama Jamil Khair, bekas Menteri Luar Anifah Aman dan bekas Duta Malaysia ke Arab Saudi Syed Omar Syed Muhammad Al-Sagaf, kata beliau. Okey. Nah, dalam hal ini, yang dipertikaikan sekarang ini adalah kerana terdapat wang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu yang persoalan yang dipertikaikan. Menurut Datuk Seri Najib Razak, beliau percaya bahawa wang itu hasil derma daripada Raja Saudi. Okay? Kenapa? Memang terdapat pertemuan Datuk Najib Razak dan juga Raja Saudi sebelum kejadian tersebut berlaku pada 2010. Memang terdapat. Cuma ia tidak dimaklumkan. Dan kita tak menafikan sebagai ketua negara Malaysia, berkemungkinan pertemuan itu berlaku. Kita tengok mana-mana Perdana Menteri pun, termasuk Dato' Seri Anwar Ibrahim, kita, Perdana Menteri akan bertemu ketua-ketua negara yang lain. Itu tidak mustahil. Namun begitu, setelah dia terdapat, apa orang kata, ialah duit masuk, ada pertikaian sebagainya pada tahun 2012, pendedahan tentang 1MDB ini berlaku pada tahun 2011.
Pada masa itu, barulah dinyatakan bahawa terdapat bahawa sebenarnya duit itu masuk kerana itu adalah duit duit derma orang Arab, apa, daripada Raja Arab Saudi, dan bukannya duit daripada 1NEB dan sebagainya. So, dalam perbicaraan ini, apa yang perlu dibuktikan oleh peguam pendakwa raya? Yang pertama, bahawa terdapat wang masuk ke dalam akaun Najib. Itu yang pertama. Bahawa wang ada masuk daripada luar dalam jumlah yang sama, dalam jumlah yang besar ke dalam akaun Najib. Itu yang pertama. Namun, elemen pertama ni tak cukup. Elemen kedua yang perlu dibuktikan adalah wang itu daripada aktiviti atau sumber yang haram. Haram erti kata ini sama ada sumber aktiviti jenayah seperti penggubalan wang haram, rasuah dan sewaktu dengannya. Jadi, kalau dapat dibuktikan dan telah dibuktikan melalui SRC bahawa terdapat duit itu dimasukkan melalui akaun ke akaun-akaun daripada luar masuk ke dalam akaun Datuk Najib Tun Razak, maka itu boleh diklasifikasikan sebagai wang haram kerana dia telah melalui proses pencucian, kita kata. Baik. Namun, apa yang Datuk Seri Najib Tun Razak boleh defend kan, dia kata bahawa wang itu bukan wang haram. Okay, itu boleh digunakan, boleh diragukan oleh Datuk Seri Najib Razak. Okay, pendakwa raya akan mengemukakan bukti bahawa itu adalah wang haram. Okay, itu tugas pendakwa raya. Tugas peguam Datuk Najib Razak adalah mengatakan bahawa itu bukan wang haram. Kerana bukan wang haram, ia datang daripada sumber yang sah, iaitu derma. Now, sebenarnya benda ini boleh dikurangkan komplikasi dan kompleksiti dia kalau kita panggil sahaja bukan wakil tetapi apa orang kata Raja Saudi tersebut datang sebagai saksi dan beliau mengatakan ya, wang itu datang daripada saya dan dia tunjukkan bukti bahawa memang wang itu datang daripada kerabat ataupun daripada Raja Saudi berdasarkan transaksi tersebut. Okey, itu yang pertama. Namun begitu, itu satu. Tapi bagi saya itu bukan defense yang digunakan sebab agak sukar. Kalau tak, dia dah buat dah pada zaman SRC dahulu. Yang diboleh gunakan, ialah sekarang ini digunakan pun, adalah bahawa dia menggunakan kaedah dia tidak tahu bahawa wang itu masuk ke dalam akaun dia, itu datang daripada sumber haram. Kerana pada sangkaannya, dia datang daripada derma. Itu yang digunakan, defense yang digunakan sekarang ini. Cuma persoalan dia, boleh tak diguna defense itu sebagai defense dia? Bahawa keadaan tidak tahu, itu boleh digunakan sebagai defense. Ha, itu persoalan yang mahkamah kena tentukan lah. So, benda yang sama dibawa dalam kes SRC, mahkamah menolak dakwaan tersebut. Tetapi SRC ni agak mudah sedikit berbanding dengan 1NDB kerana 1NDB dia ada complicated dia. Dia ada dia punya rangkaian yang menyebabkan agak complicated sikit perjalanan wang tersebut berbanding dengan SRC. So kita lihatlah bagaimana perkara ini boleh diselesaikan atau didedahkan dan dibicarakan oleh mahkamah secara adil nanti, insya-Allah. So sama-sama kita saksikan benda ini berlaku. So yang ini adalah kes kedua, siapa yang tak tahu. Kes pertama melibatkan SRC 40 lebih juta, didapati bersalah, penjara 12 tahun, denda 210 juta, kemudian dibagi pengampunan separuh. Yang kes kedua ini melibatkan 1MDB iaitu bernilai 2 bilion lebih. Okay, 2 bilion lebih, habis kat situ. Baik, baru-baru ini YB Afif Taman Medan daripada Perikatan Nasional, bekas PKR dulu tapi dah melompat, telah mendedahkan, ada satu pendedahan dia kata, dia buat dengan grup-grup dia lah, ada satu grup ni mengatakan bahawa sekarang ini terdapat perjanjian daripada kerajaan di mana pembayaran dibuat oleh kerajaan bernilai 100 juta ringgit kepada pemaju yang menuntut pampasan, dipanggil PJD Link. Okay, PJD Link. So, beliau telah membuat pendedahan bahawa terdapat bayaran pampasan 100 juta disebabkan oleh pembatalan lebuh raya penyuraian trafik Petaling Jaya. Okay. Right. Ini yang didedahkan, I think, oleh YB Fahmi semalam, bahawa PJD ini tidak diteruskan. Tidak diteruskan atas faktor-faktor tertentulah. Alright, PJD Link Afif dakwa pemaju boleh tuntut pampasan 100 juta ringgit. Dia kata boleh. Kan dia kata boleh, tapi semestinya jap. Aduh.
Entah ni. Afif dakwa pemaju boleh tuntut 100 juta ringgit pampasan. Kerajaan didakwa perlu membayar pampasan hampir 100 juta susulan pembatalan projek pembinaan lebuh raya pada tingkat penyuraian trafik. Adun Taman Medan Dr. Afif berkata amat malang jika kerajaan terpaksa membayar. Katanya dia difahamkan pemaju PJD ini boleh menuntut ganti rugi berkenaan daripada kerajaan pusat. Saya difahamkan hampir 100 juta ringgit jika pemaju menuntut daripada daripada kerajaan persekutuan. Saya difahamkan sekiranya pemaju menuntut daripada kerajaan persekutuan, 100 juta itu siapa yang akan bayar? Duit kita bayar, cukai. Duit kita, duit rakyat akan digunakan untuk membayar kompensasi kepada syarikat pemaju kerana projek mereka dibatalkan dan projek ini tidak langsung dibina dan rakyat tidak dapat apa. Tapi hutang kerajaan bertambah, katanya. Adun Bersatik itu berkata demikian sebagai reaksi kepada kenyataan Ahli Parlimen Petaling Jaya, Lee Ching Chung, yang mendakwa Majoriti Rakyat tidak menyokong PJD Link. Pada 17 April lalu, jurucakap kepada kerajaan Fahmi Fazil berkata kabinet memutuskan untuk tidak meneruskan projek pembinaan setelah pemegang konsesi gagal memenuhi 6 daripada 11 syarat yang ditetapkan. Jemaah Menteri Mohd Guzman tidak akan melanjutkan perbincangan yang memohon lanjutan untuk memenuhi sejumlah syarat. Kerajaan menolak permohonan itu. Sebelum ini, pihak syarikat sudah memohon 2 kali lanjutan bagi memenuhi syarat ditetapkan. Akibat kegagalan itu, projek kebabit tidak diteruskan, katanya. Sehari kemudian, syarikat terbabit PJD Link Sdn Bhd memberitahu mereka sedang meneliti permintaan untuk mengkaji semula jajaran laluan tersebut. Mereka juga berkata pihaknya akan menangani sebarang salah tanggapan mengenai projek itu dan terlibat dalam perbincangan berterusan dengan pihak berkenaan. Menurut Afif, Lee tidak membaca laporan penilaian alam sekitar Environmental Impact Assessment EIA, penilaian impact sosial Social Impact Assessment yang dikeluarkan oleh syarikat pemaju berkenaan. Katanya laporan berkenaan diluluskan oleh Putrajaya pada November 2023 yang lalu. Untuk maklumat yang berhormat, kesesakan yang dirapi di Taman Medan dan Petaling Jaya adalah kesesakan yang serius. Malangnya, tiada alternatif yang ditawarkan. Tidak ada pengangkutan awam yang ditawarkan. Tidak ada projek pelebaran jalan ditawarkan. Hakikatnya, kita terpaksa hadap ini hari-hari. PJD Link hadir untuk menyelesaikan masalah. Mana alternatif yang berhormat sekarang telah mana alternatifnya yang berhormat sekarang telah dibatalkan, katanya. Ini menurut Afif, bahawa pembatalan ini tidak patut kerana sekarang ini semakin serius di Taman Medan dan sebagainya. Nah, timbul satu persoalan, tuan-tuan. Ditimbulkan oleh Lee Ching Chong. Perjanjian PJD masih lagi di bawah Akta Official Security Act. Macam mana Afif tahu? Adun Taman Medan Dr. Afif berkata kerajaan perlu membayar pembahasan 100 juta. Ahli Parlimen PKR Lee Ching Chong menyoal bagaimana pemimpin PN Dr. Afif mempunyai maklumat mengenai perjanjian konsensi Petaling Jaya Dispersal Link PJD Link Expressway kerana dokumen berkenaan masih lagi di bawah akta rasmi OSA. Terdahulu, Afif yang juga Adun Taman Medan menyatakan bahawa lain, kita tekan lain, kita jadi tuan-tuan. Okay. Bahawa Lee menyatakan meneraskan berjaya konsesi itu masih belum ditukar status dokumen sulit dan mustahil untuk Afif mengetahui jumlah pampasan. Saya telah berulang kali meminta Kementerian Kerja Raya menyahklasifikasikan laporan ini. Sekarang tidak ada laporan awam. Bagaimana anda tahu anda perlu membayar pampasan? Adakah dia melihat laporan ini? Membaca laporan ini adalah melanggar akta rahsia rasmi, katanya. Di samping itu, Lee Ching Chong menyatakan apa ni? Menegaskan pengurusi PN Selangor Azmin telah menentang rancangan itu tahun lepas dan tertanya-tanya mengapa Afif tiba-tiba menukar kedudukan. Adakah pendirian Bersatu dan PN mengenai perkara ini? Nampaknya kini yang berubah, pendirian dia dengan bosnya berbeza. Pada 9 Ogos lalu, media dalam laporan PN Malaysia 6 melaporkan Azmin berkata tiada gunanya membina lebuh raya di atas bandar ini atas alasan untuk menyelesaikan kesesakan lalu lintas. Prinsip saya, mengapa memerlukan lebuh raya dalam bandar? Kalau di luar sebagai jalan rakan luar, itu boleh dipertimbangkan. Tetapi dalam PJ, dalam Shah Alam, anda tidak memerlukan lebuh raya lain. Dalam perkembangan berkaitan, Lee mengulas dakwaan, terima kasih Yusuf Ishak, dakwaan Afif bahawa dia tidak membaca laporan. Saya fikir jawapannya sangat kasar. Bagaimana dia tahu saya tidak membaca laporan itu? Tegas Lee, PJD ini tidak akan menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan itu. Orang ramai bukan saja perlu menanggung tol yang lebih mahal, tetapi juga mengurangkan jumlah perniagaan tempatan.
Lebuh raya ini direka untuk mengalihkan lalu lintas dari Damansara ke kawasan Kirara. Jadi ia tidak dapat menyelesaikan kesesakan lalu lintas di Taman Medan. Ia akan mempunyai dua kesan balas. Pertama, ia membuatkan penduduk Taman Medan membayar tol lebih banyak. Adakah Afif mahu menjadikan penduduk Taman Medan lebih miskin? Adakah dia mahu mereka menanggung lebih banyak beban? Kedua, ia akan menyebabkan kenderaan tidak melalui jalan asal seperti kawasan Pasar Malam dan tempat yang mempunyai banyak perniagaan kecil. Lima, cadangkan agar Afif memahami keadaan penduduk setempat, katanya. Now, kes ini, saya tahu juga PJD, tuan-tuan. Saya dengar juga cerita ni sebelum ni. Saya tahu benda ni sebab masa tu Azmin yang pergi bantah. Tiba-tiba sekarang ni Afif, Azmin bantah, maksudnya Azmin bantah pembinaan itu. Tiba-tiba dan kerajaan batalkan, tapi kerajaan batalkan tu bukan sebab Azmin tu. Kerajaan batalkan sebab pemaju itu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan. Dan yang kedua sebab utamanya adalah kerana bantahan daripada penduduk di mana mereka mendapati tidak ada keperluan. Kalau tuan-tuan faham Taman Medan itu, dia dulu dia ada satu tol tau dekat bawah Taman Medan tu yang menuju ke PJ. Tapi ada satu kawasan tol tu dah dimansuhkan. One way masih ada lagi, the other way tu dah tak ada. Tiba-tiba sekarang ini, kalau sekiranya PJD ini dibuat, sekarang ini kena tambah lagi satu tol kepada penduduk Taman Medan. Penduduk Taman Medan ni bukannya semua orang kaya. Ya, walaupun dia duduk di bandar besar, tuan-tuan, dia bukan semua orang kaya. Banyak rumah flat kat situ. Kan? Banyak rumah flat. Jadi akhirnya mereka terpaksa membayar lagi tol. Dan itu antara concern Lee Chin Chong, YB Lee Chin Chong ni, dia adalah ahli parlimen Petaling Jaya. Dan dia antara yang menyuarakan bantahan penduduk dan akhirnya perkara itu dibatalkan. Tapi itu bukan persoalan dia. Persoalan dia bagaimana tiba-tiba Afif boleh mengemukakan satu figure, walaupun dia kata difahamkan, satu figure mengatakan bahawa pampasan yang akan diberikan kepada, dibayar kepada pemaju itu lebih kurang 100 juta. Macam mana? Sebab itu masih lagi di bawah Official Security Act, di bawah Akta Rahsia Rasmi. So macam mana dia boleh tiba-tiba dia nak claim bahawa oh lepas ini kena bayar pemaju 100 juta. Tidak semestinya. Kan? Tidak semestinya. Kan? Audi Bavaria Auto Wiswedar Teknik. Thank you. Ini biar betul. Okay, tak apa. Member for 28. Alright. So macam mana dia dapat tahu? Dan tuan-tuan, ini nak beritahu. Tidak semestinya kerajaan akan bayar 100 juta itu kerana dia berdasarkan kepada perjanjian. Memang betul, mungkin dalam perjanjian itu akan berlaku sekiranya dibatalkan, akan bayar pampasan dan sebagainya. Namun begitu, kalau kesilapan itu atau kesalahan itu kerana kesilapan pemaju, berkemungkinan besar kerajaan tak perlu bayar kerana mereka yang menanggung liability. So saya percaya berkemungkinan Afif ini mendapat, tak tahulah, arahan ke mendapat apa ke daripada berkemungkinan pemaju kerana projek itu tidak diteruskan. Bukan saja mereka telah mengeluarkan modal, tetapi sekarang ini mereka tidak mendapat laba daripada projek tersebut. Tak dapat untung pun. Rugi dah sekarang. So, kalau diteruskan, kalau tak diteruskan, dia rugilah. So, kalau sekiranya pemaju itu yang mendedahkan dokumen tersebut, menyatakan jumlah, maka pemaju itu boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Official Security Act. Kerana apabila pemaju menandatangani perjanjian dengan kerajaan, mereka hendaklah menandatangani antara lain dokumen dipanggil sebagai NDA, Non-Disclosure Agreement. Di bawah itu Non-Disclosure Agreement dan di bawah OSA, mereka tanda tangan bahawa tidak boleh mendedahkan mana-mana sebarang dokumen atau sebarang butiran kepada mana-mana pihak selain daripada pihak kerajaan yang menghendaki dokumen tersebut. So, persoalan utama di sekarang ini, Afif boleh kena kalau pemaju itu, kalau Afif pergi throw pemaju itu under the bus atau sesiapa saja, bukan pemaju saja, sesiapa saja, mungkin bukan pemaju, mungkin juga pekerja dia, mungkin juga orang luar, throw them under the bus, kata orang ni sedahkan pada aku, orang itu pun boleh kena. So Afif, bos engkau nak jadi hero disuruh batal, engkau pula nak jadi hero suruh jarang batal, jangan batal. So yang mana satu? Yang mana satu? Yang mana satu idaman kalbu helm. Okay, habis kat situ lah. Baik. Sebab saya laptop saya ni semakin panas. Okay. Saya tarik ni dulu. Baik. Kurangkan kepanasan laptop saya.
Alright, kita baca kenyataan Surendran, bekas ahli PKR berkenaan dengan parti PKR. Surendran anggap PKR parti dah kematian moral. Wow. Bekas naib presiden PKR N. Surendran tidak berlapik atau berbasi-basi semasa meluahkan perasaannya ketika melihat parti itu menganjurkan sambutan khas sempena 25 tahun penubuhannya semalam. Tidak menunjukkan sebarang rasa kagum atau gembira melihat komisyen tersebut, Surendran menganggap parti PKR Anwar Ibrahim sebagai sudah parti sebuah parti yang mati moral. Kita, kata Surendran, sepanjang tempoh lebih dua dekad PKR bercakap mengenai pembaharuan. Namun keadaan berubah setelah mereka berkuasa sebagai kerajaan. Apa yang nak diraikan, katanya di platform media, selama 25 tahun mereka menjanjikan pembaharuan. Apabila kuasa, tak ada pembaharuan, cuma alasan. Dia yang juga seorang peguam menambah sepanjang tempoh perjalanan PKR ada ramai watak yang berjuang demi apa yang diyakini mereka dan berdepan dengan risiko penjara. Namun, semuanya itu, kata Surendran, dibuat untuk membolehkan PKR berkuasa. Namun, katanya, ketika ini semua itu dianggap sia-sia. Surendran yang pernah menjadi ahli parlimen Patang Padang Serai merupakan salah seorang pemimpin PKR yang paling lantang. Surendran keluar pada Februari lalu setelah menyatakan kecewaan dengan sikap berdiam diri yang memalukan PH kepada siasatan ke atas bekan ahli parlimen DAP, Tony Puah. Puah disiasat mengikut atas hasutan kerana kenyataannya mengenai peringanan hukum penjara Najib Razak. Setelah mengumumkan peletakan jawatan di X, selepas berbalas hujah dengan Fahmi Bazil yang sebelum itu mengingatkannya agar mematuhi disiplin parti semasa memberikan pandangan. Fahmi tak kisahlah disiplin parti. Saya sudah lama tak menjadi ahli aktif PKR. Saya bertanya tentang pembaharuan yang pernah dijanjikan. Tidak ada jawapan yang layak untuk itu. Tak ada gunanya menjadi ahli kepada parti yang tidak jadi lagi mewakili perubahan dan reformasi. Anggap ini sebagai peletakan jawatan saya, Surendran. Baik, saya jawab Surendran sebelum saya baca kenyataan yang ditulis oleh Satya Prakash. Oleh Satya, Dr. Satya. Bila dia menyatakan, dia antara, dia kata parti keadilan ini telah mati moralnya kerana membenarkan Tony Puah di bawah dibicara di bawah akta hasutan. Now, kerana mempersoalkan soal Najib. So, kita bertanya kepada YB Surendran, so adakah sebagai orang yang dikatakan memperjuangkan parti keadilan ini atau memperjuangkan moral dan keadilan ini, Surendran mahu kerajaan ataupun parti keadilan, kita tolak tepi kerajaan, parti keadilan ini dan juga presiden sebagai Perdana Menteri campur tangan dalam urusan kehakiman dan juga urusan polis. Kerana kenyataan Tony Puah itu reaksi kepada laporan polis yang dibuat oleh orang yang membuat laporan kepada polis. Kita kena faham, eh? Tidak akan berlaku tahanan oleh pihak polis melainkan ada orang membuat laporan polis. Tony Puah membuat kenyataan kepada reaksi beliau terhadap pengampunan Najib. So ada orang tak puas hati buat laporan polis, siasatan mendapati ada kriminal kriminal element kat situ, membuat dibuat dakwaan. So adakah Surendran meminta supaya parti PKR agar menjatuhkan, menggugurkan dakwaan terhadap Tony Puah? Jadi kalau begitu, maka bukankah yang mati moralnya bukan parti PKR? Tetapi yang mati moralnya adalah Surendran. Kan? Tapi dalam masa yang sama, masa saya kena dakwa bahas hasutan dulu, tak ada pun Surendran berbunyi. Tak adalah saya dengar Surendran berbunyi kan, menyatakan sedemikian kan. Tapi tiba-tiba sekarang ini menunjukkan kematian moral. Hanya kerana apa? Dia macam ni, tuan-tuan. Dia sendiri mengakui daripada dulu dia tidak pernah aktif. Surendran ini memang tak pernah aktif. Dan saya tahu dia daripada kem mana. Tetapi dia tak keluar pada waktu itu. Dia masih lagi mengkritik parti daripada dalam. Dan dia lihat tidak aktif kerana kem itu. Dia tak nak keluar on his own. Dia nak cari alasan untuk keluar supaya dia tidak nampak terlalu jahat untuk keluar. And he did. Dia keluar. Now, melihat kepada itu saya kata, saya tanya soalan. So, adakah Surendran mahu parti keadilan ini campur tangan dalam urusan polis dan menggugurkan tuduhan daripada peguam negara terhadap Najib, terhadap Tony Puah? Kalau begitu, so soalan kita kepada Surendran, siapa yang mati moral? Kalau kita campur tangan dalam urusan polis dan juga urusan peguam negara, maka yang mati moralnya adalah kita kerana kita campur tangan. Adalah Surendran kerana Surendran mahu kita campur tangan. Dengan membiarkan perkara tersebut berlaku dan let the, apa orang kata, justice takes its course, biarlah mahkamah menentukan, maka yang tak mati moral adalah parti keadilan. Kalau kita mati moral macam pemerintah-pemerintah sebelum ni, boleh je kita nak gugurkan semua kes. Okey, dia kata,
kes Zahid Hamidi pun digugurkan. Soalan saya, siapa yang menggugurkan kes Zahid Hamidi? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menggugurkan ataupun peguam negara, pendakwa raya daripada AGC yang menggugurkan? So kalau AGC, jawapannya AGC dan juga peguam negara yang menggugurkan, soalan kita, adakah anda mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan untuk dia didakwa kembali? Anda mendakwa, anda mengatakan tidak mahu Anwar campur tangan dalam urusan kehakiman. Tetapi bila masuk dalam kes di mana pendakwa raya menyatakan keputusan, tiba-tiba anda nak Anwar campur tangan. Yang mana satu sebenarnya anda nak ni? Anda nak Anwar campur tangan ke anda nak Anwar tak nak campur tangan? Which one? Tapi Is, Anwar lah yang memberi arahan kepada peguam negara agar menggugurkan kes Najib, kes Zahid. Saya cabar anda untuk mengemukakan bukti bahawa Anwar yang mengeluarkan arahan tersebut. Saya cabar. Keluarkan bukti, bertulis tak bertulis, dokumen, whatever. Keluarkan bukti. Kerana tuan-tuan, yang menuduh kena membuktikan. Bukan kami kena keluarkan bukti mengatakan Anwar tak memberi arahan. Yang menuduh tu kena keluarkan bukti menyatakan Anwar yang beri arahan. So you have to provide the evidence. What's the evidence that you have? Takkanlah Anwar tak bagi arahan. Itu saya kata, itu kamu kata. Takkan, takkan tu bukan bukti. Takkanlah Anwar, takkan itu bukan bukti. Sebab pembahagian kuasa itu jelas. Tetapi yang menteri-menteri, macam contoh Muhyiddin ke, atau UMNO sebelum 1.0 dulu ke, dulu ke, Perdana Menteri Abang Rehat, itu kamu. Itu kamu. Bukan kerajaan ini. Unless you can provide evidence contrary to what we say that tidak ada arahan, then by all means silakan. Habis tu kenapa dia pergi jatuhkan, dia pergi gugurkan, tanyalah pada peguam negara. Dia dah bagi dah alasan dia. Kami tak puas hati, kami nak lawan. Nak lawan teruskan. Maka itulah yang dilakukan oleh apa orang kata, Bar Council. Bar Council, dia memohon judicial review berkenaan dengan kes ini. Silakan. Dan membuktikan Perdana Menteri tak campur tangan, Perdana Menteri tak campur pun urusan tersebut. Apa orang kata, Bar Council nak buat judicial review, buat semakan kehakiman, Perdana Menteri meneruskan semakan kehakiman tersebut. Ada Perdana Menteri campur tangan? Tak ada. So kita pelik kan? Dalam satu peringkat, dia kata jangan campur tangan. Dalam peringkat lain, dia nak kita gugurkan. Yang mana satu ni? Which one ni sebenarnya? Yang mana satu yang kamu nak? Nak suruh kita campur tangan ke tak nak suruh kita campur tangan? Which one? Okay, saya tak baca yang ni lah. Saya dah jawab soalan tersebut kan, lebih kurang lah. Satya, Dr. Satya punya jawapan. Okay, habis kat situ. Right? Okay. Right, saya bawa kepada isu seterusnya berkenaan dengan affidavit Dato' Sri Najib, Dato' Sri Zahid. Baru-baru ini, terdapat dakwaan oleh peguam Syafiq Abdullah mengatakan bahawa terdapat addendum atau tambahan arahan ataupun pengampunan diraja berkenaan dengan tahanan di dalam rumah terhadap Dato' Sri Najib Razak. Okey, terdapat. Dan akhirnya terdedah bahawa benda itu berlaku disebabkan oleh ada surat dikatakan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang. So untuk membenarkan perkara tersebut, addendum tersebut, kerana ia tidak dilaksanakan. Jadi peguam Najib pada masa itu pergi ke mahkamah secara tertutupnya memohon mahkamah untuk membenarkan addendum itu dilaksanakan. Okey. Jadi untuk menguatkan permohonan daripada peguam Najib, maka dipanggil seorang saksi yang paling utama, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Zahid Hamidi diminta mengemukakan satu affidavit. Dan di dalam affidavit itu menyatakan bahawa Zahid mengatakan dia telah pernah melihat satu dokumen yang diambil gambar oleh Tengku Zafrul, yang mengambil gambar daripada satu dokumen yang ditunjukkan oleh Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan addendum tersebut. Okay? So, Zahid kata dia mengambil gambar. Zahid kata dia melihat gambar yang diambil oleh Tengku Zafrul, yang mana Tengku Zafrul melihat satu dokumen berkenaan dengan addendum oleh yang ditunjukkan oleh di-Pertuan Agong kepada Zafrul, Tengku Zafrul. Now, affidavit itu dikeluarkan. Namun begitu, Tengku Zafrul menyatakan bahawa no, that's not what happened.
Zafrul mohon kebenaran failkan affidavit, betulkan fakta affidavit Zahid. Tengku Zafrul hari ini menulis surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memohon kebenaran untuk memfailkan affidavit yang dikaitkan dengan tindakan undang-undang tahanan rumah bekas Perdana Menteri. Peguam Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri daripada firma Guaman Sisil Ibrahim dan partner itu menghantar surat berkenaan kepada Mahkamah Hakim Armanjit Singh hari ini. Minggu lalu Tengku Zafrul mendakwa terdapat kesilapan fakta yang affidavit timbalan Perdana Menteri yang menyokong usaha Najib supaya bahi hukuman dijatuhkan dengan tahanan rumah. Menurut surat itu, Peguam Tengku Zafrul berkata bahawa mereka mempunyai arahan untuk memfailkan affidavit tersebut bagi menangani secara khusus perenggan 6 affidavit Zahid kerana ketidaktepatan fakta yang dikatakan perlu diperbetulkan. Untuk rekod, kami selanjutnya diarahkan oleh peguam, anak peguam kami untuk menyatakan bahawa anak peguam kami tidak mengambil sebarang pendirian mengenai merit mengenai pertikaian antara pihak-pihak bertelaga. Anak peguam kami hanya ingin memastikan bahawa fakta-fakta yang diletakkan dengan tepat di hadapan Mahkamah yang mulia ini secara berkecuali, katanya. Ketika dihubungi, seorang ketua peguam Najib mengesahkan bahawa mereka telah diserahkan salinan surat berkenaan. Okay? So, Zafrul mengatakan terdapat kesilapan fakta affidavit yang dikemukakan oleh Datuk Seri Zahid. Okay. Now, apa kesilapan tersebut? Kita tak tahu. Kita tak ada nampak apa apa yang nak dikemukakan. Kita pun tak pasti. Namun begitu, saya percaya sebenarnya dia ada dua perkara penting. Satu, tentang kenyataan Tengku Zafrul tadi ya, menyatakan bahawa dia tak nak ambil pendirian, dia tak nak kata sokong ini affidavit Zahid betul ataupun lembaga rayuan betul, kerajaan betul dan sebagainya. Dia tak nak ambil pendirian. Dia, saya rasalah dia buat affidavit tersebut kerana namanya di-drag. Namanya diheret di dalam pertikaian ini. Itu yang jadi masalah. Bila nama dia diheret dalam pertikaian ini kerana wallahualam, kesilapan dia ke, percaya sangat pada orang ke, dia tunjuk benda itu mungkin atas inconfidence. Yalah, aku nak tunjuk ni untuk tasapan kau, nak tunjuk je. Tak payahlah, bawa kat luar. Tapi sekarang ini, benda ini diheret keluar. Now, persoalan dia, adakah addendum itu wujud atau tak wujud? Now, wujud atau tak wujud addendum tersebut, dia satu perkara. Sebab kalau kita nak tahu wujud atau tidak addendum itu, maka yang sebenarnya kena mendedahkan addendum itu ada dua. Sama ada lembaga rayuan, kalau benar pun lembaga rayuan terima addendum itu, ataupun yang di-Pertuan Agong sendiri, kerana originator kepada dokumen itu adalah yang di-Pertuan Agong. Now, boleh ke addendum itu atau pertambahan kepada rayuan itu berkuat kuasa? Depends on apa yang terkandung dan peraturan yang ditentukan oleh lembaga rayuan. Sebagai lembaga rayuan memerlukan prosedur-prosedur tertentu. Sebab bila kita bercakap tentang soal dokumen, tuan-tuan, dokumen itu perlu di-scrutinize. Sebab macam kita katalah, bila ada satu arahan ataupun satu pengampunan, dia dah ada dokumen dan dibuat secara bertulis, bukannya secara cakap-cakap macam tu. Dia buat secara bertulis. So itu yang didapati oleh lembaga rayuan dan itu yang dilaksanakan. Lembaga pengampunan dan itu yang dilaksanakan. So bila diceritakan ada addendum, soalan kita, adakah addendum itu berlaku setelah kelulusan, setelah min 1 diberikan, adakah telah mendapat kebenaran ataupun mengikut prosedur-prosedur lembaga pengampunan? Now all that must be taken into perspective dan must into consideration sebelum kita membuat keputusan. Kalau tidak, dia mungkin berkemungkinan besar jadi satu benda yang tak valid. Satu perkara yang tak valid. Berkemungkinan besar kan, kalau tak mengikut prosedur-prosedur berdasarkan perlembagaan. Ataupun, itu satu, kan, validity. Kedua, benar ke ada dokumen itu? Benar ke dokumen itu wujud? Kenapa? Sebab Zahid, Dato' Seri Zahid Hamidi hanya sebagai orang ketiga. So, orang kedua, hearsay, second, dipanggil second hand hearsay. Cakap dengar yang kedua. Apa itu second hand hearsay? Agong, yang dipertuan Agong pada masa itu menunjukkan kepada Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ambil gambar. Hearsay pertama adalah Tengku Zafrul. Dokumen yang kita ambil gambar tanpa melihat ataupun yang kita photostate ataupun yang tidak ada original, itu dia panggil hearsay, dokumen hearsay. Dokumen cakap dengar. Dia adalah hearsay yang pertama. Hearsay pertama ni boleh lagi lah nak dibincangkan. Boleh lagi nak diterima, tapi most of the time court akan tolak. Bila dia tunjuk kepada Zahid, Zahid melihat gambar bukan original gambar tersebut, maka Zahid telah menjadi hearsay yang second hand, dipanggil second hand hearsay ni adalah hearsay yang kedua. So bila second hand hearsay,
lagilah tak boleh pakai. Bukan saya kata Zahid tu tak boleh pakai. Maksudnya, persaksian itu tak boleh dipakai. Mahkamah dia tak boleh ambil berdasarkan dokumen-dokumen yang hearsay. Cakap dengar. Sebab hearsay dokumen, cakap dengar ni, kita boleh tipu, kita boleh, apa orang kata, boleh terlupa, boleh tersilap, kita boleh salah faham, boleh diedit dan sewaktu dengannya. Jadi, court akan examine the original document kalau ada. Now, dalam perkara ini, the original document itu masih ada. Dia berbeza. Biasanya, first hand hearsay ni boleh dipertimbangkan oleh mahkamah apabila dokumen original itu tak boleh didapati. Memang hilang ke apa ke whatever. Mungkin court boleh consider first hand. Second hand ni memang tak boleh lah, reject. First hand tu boleh. Tetapi kalau masih ada original document, maka court akan consider, kata saya kena tengok original document. Now document sebenarnya kalau ikutkan, no, bukan Zafrul tu, sorry, Zafrul tu sebenarnya second hand. Zahid ni dah third hand dah. Sebab document itself adalah hearsay sehingga datang originator kepada dokumen tu, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yes. So dokumen itu adalah first hand hearsay. Zafrul mengambil gambar second hand hearsay. Zahid melihat gambar Zafrul, itu adalah third hand hearsay. Third hand hearsay. Jadi bila Muhyiddin Yassin menyatakan Perdana Menteri ini bodoh, Muhyiddin Anwar bodoh jika tak tahu titah addendum pengampunan Najib. Pengurusi PN membidas Perdana Menteri setelah dia enggan menggulas bohong dakwaan kewujudan titah addendum. Muhyiddin berkata Anwar merupakan Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenaan perkara itu. Aneh luar biasa bila Perdana Menteri ditanya tentang titah addendum, dia kata dia tak tahu. Bagaimana Perdana Menteri tak tahu? Jika memang Perdana Menteri tak tahu, bermakna dia memang bodoh lah. Kata oleh Muhyiddin Nasir. Najib sebelum ini memfailkan permohonan semakan antara lain agar mahkamah mengarahkan mengesahkan kewujudan titah tersebut dan melaksanakannya. Baik. Tuan-tuan, bila kita kata addendum, apa maksud perkataan addendum? Ni saya nak kata, Anwar bodoh ke Muhyiddin Yassin bodoh? Okay. The word digunakan adalah addendum. Faham tak maksud perkataan addendum? Kan? Addendum ni adalah bahasa Inggeris. Alright. Alright. Addendum ni adalah bahasa Inggeris. Untuk Muhyiddin Yassin, addendum ni bahasa Inggeris. A thing added. Yang ditambah. Okay. So, normally dalam agreement umpamanya kan. Biasanya kita ada main agreement. Lepas itu, along the way, mungkin kita nak tambah terma-terma. Dipanggil supplement agreement ataupun addendum. So, kita tambah terma kepada perjanjian tersebut. Boleh kita buat. Memang it can be done. Now, dalam perkara ini, bila disebut sebagai addendum, dia bukan sebahagian daripada the main permohonan ataupun persetujuan ataupun titah yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan pengampunan. It is not the main. Dia bukan yang utama. Dia ditambah kemudian. Erti kata penambahan itu kemudian. Di situ timbul question of validity. Boleh tak Yang di-Pertuan Agong nak menambah kemudian? Itu hak baginda nak buat apa sekalipun. Namun persoalan dia validity itu. Itu saya kata tadi question dua. Pertama validity. Kedua originality. Kesahan, keabsahan dokumen itu. Betul ke? Ada dokumen addendum? Itu yang pertama kedua. Yang pertama, kalau pun ada, sah ke tidak? Soalan ini akan dijawab berdasarkan kepada fakta-fakta dan juga kronologi prosedur. Kalau ini tak boleh dijawab, bagaimana kita nak menentukan perkara itu benar? Dan kalau addendum, dia berbeza kalau dia kata, okay, bahawa di dalam dokumen utama, pada ada dokumen-dokumen utama ni, dia ada disebut, tetapi di dalam dokumen utama ada bahagian bawah yang tidak disebut atau tidak dilaksanakan oleh lembaga pengampunan. Itu bukan addendum. Itu main pengampunan. Addendum ni datang kemudian. Di add later. Jadi addendum inilah yang dipertikaikan. Jadi Perdana Menteri berkemungkinan tahu the main. Berkemungkinan. Melihat the main. Bila ada addendum, belum tentu dia melalui proses yang sepatutnya. Kalau betul ada. Dia dah melalui proses seterusnya. Dan buktikanlah.
Sebab Perdana Menteri kata dia tak tahu, Menteri KDN kata dia tak tahu, Lembaga Perkebunan tak ada buat apa-apa kenyataan. Takkanlah dokumen utama itu tidak meletakkan, apa orang kata, tidak habis nak dilaksanakan. Tuan-tuan, addendum ini bukan pada dokumen utama, dia pada tambahan kemudian. So kita kena check tambahan itu mengikut prosedur atau tidak, absah atau tidak. So soalan kita, kalau benda tu memang tidak ada, kan, mungkin ditulis kemudian, kita tak tahu. Ini semua kita boleh cakap possibility. Soalan kita, siapa yang bodoh sebenarnya? Soalan kita, siapa yang bodoh sebenarnya? Sebab itu Kamil, setiausaha politik Setiausaha Anwar Ibrahim memberi komen. Muhyiddin agak biol, tak faham peranan fungsi Lembaga Pengampunan. Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin, didakwanya sebagai biol dan tak faham tentang fungsi Lembaga Pengampunan, susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu. Dia juga mendakwa kerajaan Madani hari ini bukan seperti kerajaan PN yang gemar mengundang duka cita istana. Sebagai mantan Perdana Menteri, agak biol dan memalukan jika Puan Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi Lembaga Pengampunan dan prerogatif yang ditanggung. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan. Kemudian Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang mendakwa Anwar sebagai bodoh. Okay. Now, tuan-tuan, macam saya kata tadilah, agak biol dan memalukan Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi pengampunan dan prerogatif yang di-Pertuan Agong. Iyalah, macam saya kata tadilah. Bila kita menyentuh soal addendum, itu tambahan kemudian. Berkemungkinan betul ada tambahan kemudian, tetapi itulah persoalannya. Kalau benda itu tidak dibawa ke lembaga pengampunan, addendum itu berkemungkinan tidak boleh dilaksanakan. Kemungkinan, kita tak tengok dokumen. Ataupun, worst case scenario, addendum itu tak ada pun. Tapi saya nak beritahu lah. So, maksudnya kau tak setujulah Najib ni dibuat pengampunan. Bukan masalah tak setuju tu bukan persoalan dia. Soalannya adalah ada ketidak addendum itu persoalan kita hari ini. Nah, Dato' Seri Najib Razak boleh memohon kepada pihak penjara melalui peguam keluarga ataupun dirinya sendiri bagi memohon parole ataupun tahanan berlesen di rumah. Boleh. Dia dah serve 2 tahun. Dia ada 6 tahun baki, 1/3 daripada 6 tahun. Dia dah boleh mohon dah. Bagi saya, kalau dia mohon, hujung tahun ini dah boleh dibalik rumah dah. Boleh dibuat tahanan rumah. Ini bukan agung, bukan Perdana Menteri yang mengesahkan, yang membenarkan. Ini di bawah kuasa lembaga penjara. So, penjara yang boleh membenarkan. Tak boleh melalui menteri pun. Kalau penjara kata, boleh balik, baliklah. Di bawah parol. Kan? So, normally untuk kes-kes yang tak berat sebagainya, kan? Maksudnya bukan tak berat. Hukuman dia kurang daripada certain-certain dia, maka penjara akan benarkan. So, kenyataan itu juga, itu saya kata tadi. Membenarkan dakwaan, saya kata bahawa tak perlulah nak tunggu yang dia nak gawang addendum dan sebagainya ni. Cukup Dato' Sri Najib memohon perkara ini, memohon apa orang kata kepada lembaga kepada ialah lembaga perol lah, kan, untuk supaya orang kata dibuat tahanan di rumah dengan kes SRC, kan, buat kes SRC, buat tahanan rumah, enough. Tak perlu kita nak Dato' Sri Najib nak susah-susah nak buktikan ada addendum dan sebagainya. Sebab benda yang sama je, ujungnya tahanan di rumah juga, betul tak? Ujungnya adalah tahanan di rumah. So, menarik kenyataan daripada YB Fahmi. Semalam masa dia berkenyataan tu, saya tengoklah kenyataan tu, kan. Dia kata, YB Fahmi komen, sebelum dia nak cerita bab addendum tak addendum bodoh Dato' Sri Anwar dan sebagainya tu, terbaik sebenarnya Muhyiddin bagi tahu bawa balik menantu tu. Bawa balik menantu tu. Itu bukan menantu, ini anak hantu, kan. Muhyiddin tak layak bercakap apa-apa. Bawa balik menantu dulu. Ketua Penerangan PKR Fahmi Bazil berkata, pengurusi PN Tasri Muhyiddin Sin tak layak memberi kenyataan berkaitan sebarang perkembangan ekonomi semasa negara termasuk isu politik. Jangan cakap mengenai kolok kubu atau PRK. Bawa pulang menantu anda dulu, kemudian baru anda bercakap kedudukan lebih baik. Rasuah lah apa. Sepatutnya sebagai pemimpin, beliau menjadi contoh yang baik untuk mengarahkan menantu balik Malaysia berdepan dengan siasatan. Bukan dia tangkap, bukannya bersalah dah. Ada perbicaraan. Jika berlaku perkara asas ini, saya rasa beliau tiada moral standing untuk bercakap mengenai apa-apa sahaja. Menantu tu panggil balik dulu, kan, sembang je. Menantu itu panggil balik dahulu. Okay, habis.
Habis situ kat situ. Terakhir sekali saya nak buat kenyataan Sanusi ni lah. Lawak lah Sanusi ni. Eh, apa cerita Tahirah, Tahirah Air? Sanusi punya Tahirah Air apa cerita yang nak buat apa? Buat airport Kulim tu. Okay. PRK KKB, kita akan pecahkan hubungan PNBN yang kini retak, kata Sanusi. Pengarah Pilihan Raya PN Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata pihaknya akan berusaha agar hubungan parti kerajaan menurutnya kini semakin retak menanti belah. Blah. Muhammad Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat MCMIC memboikot PRK Kuala Kubu Baru. Dia berkata apa yang berlaku jelas memberi kelebihan kepada PN dalam PRK itu. Itu masalah rumah tangga mereka. Kita akan retakkan lagi untuk menjadi belah. Mereka sudah retak, kita akan pecah lagi. Itu kerja politik, katanya. Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut berhubung perkara itu. Semalam pengurusi PN berkata MCA dan MC lebih baik memberi sokongan kepada gabungan itu dalam PRK berbanding memboikotnya. Baik. Dia, PN telah memutuskan calon PRK. Ketua Pemuda PAS Afnan pula memaklumkan PN telah mengutamakan calon PRK dan dia disepakati oleh semua parti. Pengumuman akan dibuat oleh 25 April ini. Berkemungkinan besar calonnya daripada parti gerakan sebagaimana diumumkan, tapi saya tak tahulah kalau tiba-tiba PN letak calon lain. Baik. Nah, berhubung dengan perkara pecah belah tu kerana MIC dan MCA tak menyertai. Soalan saya mudah, tuan-tuan. MIC, MCA apa relevan dia? Yang prominent sekarang ini di situ yang menangnya adalah DAP. Dulu yang bertaling situ memanglah MIC. MIC pun tak letak calon. So bila dia tak letak calon, dia tak payah membantu kita pun tak apa. Kan tak payah matu, tak nampak signifikan dia dalam bantuan. Sebab yang calon tu kita sendiri, kalau kita tengok untuk masyarakat India dan juga China, sokongan itu so far sebelum inilah kita tengok KKB ni solid kepada Pakatan Harapan. Now, kita sebenarnya kerisauan kita adalah kepada golongan Melayu. Is ada India nak boycott sebagainya? InsyaAllah, in the pipeline untuk disettlekan benda itu. Bagi saya, itu hanya mainan-mainan politik individu-individu tertentu yang kononnya mewakili masyarakat India. Saya dah jumpa NGO-NGO India dan mereka memberi jaminan sebenarnya sokongan tetap pada Perdana Menteri, tetap kepada Kerajaan Madani. Itu semua hanyalah ucapan-ucapan picisan, konon-kononnya nak memboikot, tapi tak ada. Tetapi, nak bagi tahu sebenarnya kalau kita nak tahu, UMNO, Pakatan Harapan sangat memain peranan. Kerana itu dua yang terbesar adalah Khalid Nordin, Zamri dan juga Steven Sim. Dua ini yang akan menjadi besar, penggerak besar di dalam pilihan raya KKB ini. Namun begitu, tuan-tuan, bercerita pasal perpecahan. PAS kata kita akan, kerana mereka pecah menanti belah. Pecah menanti belah tu dalam Barisan Nasional, kerusi MCA UMNO tu berapa je? Yang besar sebenarnya kerusi UMNO, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bertanya, kalau pecah menanti belah, soalan kita yang utama sekarang inilah, kenapa kelihatan di dalam PAS tu sendiri terdapat banyak pertikaian, terutama bila MOU nak ditandatangani? Bahawa terdapat di kalangan dan suara-suara di dalam PAS ingin menyatakan sokongan kepada kerajaan PMX. Ini tidak disenangi oleh counterparts terutama yang tidak nak tak nak bersama dengan PMX dan juga counterparts daripada Bersatu yang pada saat dan ketika ini merasakan bahawa PAS tidak ikhlas dalam perjuangan mereka dan dalam kesatuan mereka. Tuan-tuan, saya nak cerita, PAS sekarang ini dalam ura-ura untuk nak lompat dan bersama dengan kerajaan Madani. Dan untuk bersama dengan kerajaan Madani, kita kata, well, kenapa pula berlaku demikian, Is? Dia macam ni, ada sebahagian PAS merasakan saat zaman mereka berasa mewah dahulu, dah tak ada lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin. Dia orang tahu Muhyiddin Yassin berkemungkinan ada puluhan ratusan juta. Bukan dia ada, ada resources itu. Tetapi nampaknya sebagaimana yang disebut oleh beberapa individu di dalam PAS, wang tersebut tidak diagih-agihkan. Sepatutnya tidak diagih-agihkan kepada wakil-wakil di dalam PAS sendiri. Bersatu makan duit tu sendiri. Alasan Bersatu, dia mengatakan bahawa akaun mereka telah dibeku. Well, tuan-tuan, yang dibeku tu sebahagiannya. Ada lagi sebahagian lain. Kan? Itu sebahagiannya. Ada lagi sebahagian lain yang tidak terdapat di dalam akaun tersebut pun. Jadi, dalam hal ini saya kata, isu dia, persoalan yang kita nak bawa besar di sini adalah siapa yang berpecah?
siapa sebenarnya pecah retak menanti belah? MOU. Okey, ni saya nak bawa satu cerita eh. Pasal tak ada MOU dulu tuan-tuan. MOU ni adalah apa orang kata, kerajaan bersetuju untuk memberi dana ataupun peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dengan beberapa syarat. Then later they found out, terutama di dalam PAS, bahawa ada yang mengatakan, ini tak ada confirmation, tetapi di dalam PAS, ini orang dalam PAS sendiri cerita, bahawa yang menyekat, sepatutnya dihantar wakil untuk membuat rundingan dengan apa kata timbalan menteri kedua, timbalan perdana menteri kedua Fadilah berkenaan dengan MOU tu, tetapi sampai ke peringkat Muhyiddin Yassin, Muhyiddin Yassin telah hold, tak nak berlaku rundingan tersebut. PAS dapat tahu, pimpinan daripada PAS dapat tahu, dia mengang. Kenapa tak nak adakan rundingan? Ini adalah kita perlukan dana untuk nak bergerak, perlukan dana. Ura-ura sekarang ini di dalam Bersatu Perikatan Nasional itu sendiri, Muhyiddin Yassin dan beberapa pimpinan daripada Bersatu lah yang menyebabkan rundingan itu tidak berlaku. Dia sampai pada dia, kita kena runding. Dia kata dah runding. Kita dah berbicara, kita dah runding. Tapi sebenarnya, then they found out later, menurut sumber, tidak ada berlaku rundingan, wakil tidak dihantar. And dia bengang. So dia bypass dan pergi sendiri kepada Timbalan Perdana Menteri dan berlaku rundingan tersebut. Ini maklumat eh. Jangan tanya saya macam mana saya dapat maklumat. Saya dapat je lah maklumat, saya sampaikan je. Disebabkan oleh itu, maka PAS sudah nampak ketidakikhlasan Bersatu. Di dalam hal tadi, kita nampak bahawa di mana PAS bila dia dah pergi pintu belakang, Bersatu dah nampak ketidakikhlasan PAS. Disebabkan oleh itu, mereka merasakan berkemungkinan besar kalau jadi pun memorandum itu, dia takkan dapat 3 juta sebagaimana kerajaan. Mungkin dia dapat, I don't know, 100,000, 200,000, mungkin 1 million maksimum. 1 million tu bukan dia dapat 1 million. Dia ada pecah kepada office, kepada pembangunan, kepada ini, kepada itu. Mungkin tak dapat full pun 3 million tu. Berkemungkinan. Mungkin dapat full. Tapi berkemungkinan tak dapat full. Tak apalah, better daripada kosong. Anwar, Dato' Sri Anwar Ibrahim kata, kalau nak, datang berunding. Isu dia, berunding pun dia orang tak nak. Ni bukan geng-geng PAS ni eh. Ini dalam pimpinan Bersatu sendiri pun tak ada berlaku proses berunding. Bila ditanya, macam mana ni? Dia Perdana Menteri dah minta runding. Oh, kami kita dah runding. Sebab itu kenapa PAS tiba-tiba bising di dalam Dewan pasal peruntukan. Yang bising peruntukan pasal di dalam peruntukan tu PAS. Yang Bersatu buat tak tahu je. Yang bising tu, kalau Bersatu bising tu, itu konon-kononnya sama ada dia tak tahu ataupun sebenarnya dia nak cover up. Dia nak cover up. Hakikat sebenar, rundingan itu tidak berlaku. So, soalan kita kepada Sanusi. Kamu nak pecahkan yang solid ni, 150 kursi. Kamu dah kehilangan 6 kursi eh. 6 ahli parlimen ni dah hilang. Yang berkemungkinan besar, saya nak cerita, 6 tu takkan jatuh. Dia takkan gugur dan takkan jatuh. Dia berkemungkinan paling kuat pun jadi bebas. Okay? Tak jatuh. Dia tak boleh retrospektif macam saya kata gitu. Tak jatuh pun. 6 orang yang sokong Perdana Menteri tu tak jatuh. Terima kasih lah. Muhyiddin Yassin dan juga Azmin Ali kerana meluluskan undang-undang tak jatuh tu dulu masa dia orang jadi kerajaan. Dia ingatkan boleh gunakan kita lah, tengok-tengok kena dia sendiri. So tak, mungkin tak besar tak jatuh. Dahlah 6 tu hilang, satu adun hilang. Sekarang ini PAS tak percaya pada Bersatu, Bersatu tak percaya pada PAS, masing-masing buat haluan sendiri kan, maka terbolak baliklah hati mereka. Selesai. Gelakkan PAS. Betul makcik horror. Hashtag gelakkan PAS. Tak ada. Islam tak jahat. Tahu. Gelakkan PAS. Okey, habis. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, jemputan yang berada di Petrajaya atau sekitarnya di Kuching, Sarawak, saya menjemput sebagai ketua cabang Petrajaya. Jemputan sambutan hari raya yang kami adakan pada 28 hari bulan April, hari Ahad. Hari Ahad ini, pada pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang di berhadapan Seng Huan Food Court, Jalan Semarak, Kuching, Sarawak. Kita jemput tuan-tuan dan puan-puan hadir pada majlis ini. Kita tahu dia bukanlah majlis yang besar, kita kata kan. Tapi kita jemput semua, insyaAllah. Ada rezeki kita kongsi bersama. Apa orang kata,
what do you call that, tuan-tuan dan puan-puan boleh dijemput sama. Silakan, silakan hadir, silakan datang. Dan kita alu-alukan juga kalau ada potluck sebagainya kan, kita alukan. Kalau siapa nak buat buah-buahan ke, silakan, tak ada masalah kan. Tapi semua followers kita, rakan-rakan kita, bangsa apa pun, agama apa sekalipun, kita alu-alukan datang, insyaAllah. Kita kongsi bersama rezeki yang ada sedikit, kita kongsikan bersama. Dan juga walaun-walaun, yang mana yang maki saya sebelum ni rasa nak minta maaf, datanglah. Tapi kena sebutlah minta maaf kat saya kan. And sebenarnya hari baik bulan baik ni, kalau datang kita maafkanlah. Tapi kalau dia tak datang, tak apalah, kita jumpa di akhirat kelak, insyaAllah, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. And selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, apa dia tuan-tuan? Apa yang penting? Apa yang penting ni? Lawan, tetap lawan. Terima kasih 8,000 yang menonton kita. Selamat malam.